Di belakangnya juga boleh. Ke bawah dulu. Di rumah aja. Ya, di rumah aja kan sekarang Bapak sakit. Jadi bukan Pak Hawi Setiawan sekarang turun ke belajar pembibitan. Ini kita bibit kelor, Pak Hawi. Iya, siap. 20.000 bibit tahap pertama, terus 50.000 bibit kopi. Nah, ini untuk kopi nih. Kopi ya. Jadi segala proses kerja kegiatan ini kegiatan kebudayaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di pertanian di sekitar kawasan Cimenyan ini akan mendapatkan bibit secara gratis banyak. Kalau teman-teman yang kota yang di luar bayar dong donasi. Ini kan banyak biayanya ini, beli polybag, ngumpulin pupuk, sekam dan lain-lain sebagainya. Ibu. Tapi yang terpenting Mang Hawi ini kerja kebudayaan, bukan sekedar budidaya. Iya dong, harus mulai dari sini budaya mah. Iya, dari mengolah lahan dulu. Nah, ini terakhir ada tema, ada tema setiap rugi, ya, kerja keras ini. Kerja mulai dari pagi, 8 pagi sampai jam 5. Berhenti. Itu pertaniannya. Kalau dari pepohonan kelor, tangkal kerasnya mangdi untuk penghijauannya, pohon jeruk, pohon buah-buahan alpukat yang udah sampai ada yang udah berbuah lah. Alhamdulillah.